Viralkan banyak media sosial kehadiran sosok Gus Ikdam, mulai dari TikTok, media X dan YouTube hingga mesin pencarian Google. Usai marak dakwah gaya milenial yang dihadirkan dan terus menjadi incaran banyak jamaah dimanapun berada. Gus Ikdam yang di awal anak gaul dan pemotor yang tidak suka berada di pondok sebab tidak merasa nyaman dan tertekan, sehingga selama mondok di pesantren ia tak pernah sekalipun sungkem kepada sang gurunya hingga meninggal. Lantas siapa Gus Ikdam viral sebenarnya yang di awal hanya diikuti 7 orang, kini telah menjelma menjadi pendakwah besar yang diikuti ratusan ribu jamaah dari berbagai pelosok negeri, hingga Buya Yahya memberi pesan penting ini. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Jadi saya dulu itu sebenarnya tidak suka. Saya tahu ayah saya sendiri punya santri-santri, ya orang di pondok menurut saya agak tertekan, dan saya itu merasakan saya itu selama mondok hampir 3 tahun nggak pernah sungkem. Saya ini ilmu agama sangatlah rendah, saya ini sangatlah tidak pantas untuk dipanggil Gus, saya ini tidak pantas menjadi cucu dari kakek saya seorang kiai. Inilah Agus Muhammad Ikdam Khalid yang lahir di Blitar 27 September 1994. Merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara pasangan Kiai Haji Khalid dan Hajah Nyailan Ratul Farida yang menuntut ilmu di pondok pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur. Asuhan Gus Kausar dan pamannya Kiai Haji Liyaudin Azamzam. Ia adalah pendakwah muda milenial NU, pendiri Majelis Taklim Sabilut Taubah, dikenal dengan ceramahnya yang mendapuk semua kalangan termasuk barisan anak pang, non-muslim hingga sederet artis dan pejabat yang ingin mendalami agama Islam. Gus Ikdam yang menikah dengan Aining Nilatin Nihaya, putri Al-Maghfurlah Kiai Haji Toha Widodo dari Pondok Pesantren Libroyo, mempunyai gaya dan metode dakwah yang lembut, unik dan lucu serta mudah dipahami lapisan masyarakat luas, yang menghadirkan majelisnya sebagai tempat mengaji bagi orang-orang yang berideologi marginal dan jalanan yang kerap berurusan dengan dunia kriminal seperti preman, pengamen dan pemabuk, selain para santri setia yang mengikuti kajiannya. Gus Ikdam yang di awal menganggap dirinya tidak ikhlas dalam mencari ilmu, perlahan merubah hidupnya dengan hafalan dan mengaji sungguh-sungguh selama 8 tahun yang terpaksa harus pulang sebab sang ayah yang stroke. Meski Gus Ikdam sempat merawatnya 2 tahun sampai sang ayah akhirnya meninggal. Hingga semua kejadian pahitnya tersebut menjadi titik balik kebangkitannya bersama Majelis Taklim Sabilut Taubah atau Jalan Taubat, yang kini menjadi panutan banyak jamaah setiap mengikuti kajiannya di dalam hingga ke luar negeri. Tercatat kini jadwal ceramahnya yang padat terisi penuh sampai 1 tahun ke depan, yang disebabkan dengan konsep dakwahnya yang menyentuh hati dalam mengajak kebaikan dan menginspirasi banyak orang, yang dilanjutkan dengan aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti hal membagikan santunan pada anak yatim serta membantu korban terdampak bencana alam. Dan untuk mengungkap ramai komentar beragam, maksud dan tujuan serta rencana Gus Ikdam sebenarnya, inilah asupan Buya Yahya yang memberi pesan hikmah penting terkait ini. Maka seorang yang membawa kepada kebaikan, dia harus
bersenjatakan ilmu hikmah, ilmu yang bijak. Bijak itu tepat. Apakah keras atau lembut? Oh enggak, bukan keras, bukan lembut, pas. Maka untuk masuk wilayah hikmah ini, juru dakwah ini punya tugas dalam mengetahui apakah yang ia lakukan sesuai dengan petunjuk hikmah Nabi. Maka dia harus melihat siapa yang diajak bicara, harus tahu kapan waktunya, seperti apa pembicaraan yang akan diberikan, mempelajari keadaannya, keadaan jamaah lah kalau bahasa sekarang, audien atau mukhatab atau mukallafun, orang-orang yang akan disuruh kepada kebaikan, harus belajar dulu sehingga di saat berbicara kepada mereka tepat. Nah, hikmah ini penting, maka diutamakan, sehingga kalau orang sudah lolos dengan hikmah ini, dan hikmah ini menuntut seorang juru dakwah harus membekali dengan banyak bekal akhlak yang mulia, ia menjadikan orang tidak lari, di antara membekali tidak boleh dengan gaya kesombongan. Maka di saat ada mata kasih di dalam dirinya, tidak sombong, kemudian kerinduan untuk membawa orang kepada kebaikan, maka itu akan membentuk dirinya secara otomatis akan berhikmah, menjadi orang yang penuh hikmah. Seorang juru dakwah memang harus mempelajari betul kira-kira apa sih yang bakal bisa diterima oleh mereka. Dan hikmah itu juga punya makna dalam dunia dakwah, inovasi. Inovasi itu adalah kita harus membuat satu gebrakan-gebrakan di dalam mengajak kepada kebaikan yang bakal menyentuh atau bisa sampai kepada mereka dan bisa diterima oleh mereka. Mengikuti zaman lah. Mengikuti zaman dalam berdakwah. Maka seorang yang membawa pada kebaikan tentunya harus bersenjatakan ilmu hikmah yang bijak, pas, dan tepat. Untuk masuk pada wilayah hikmah tersebut, seorang juru dakwah mempunyai tugas dalam mengetahui apakah yang ia lakukan sesuai dengan petunjuk hikmah Nabi, dengan melihat siapa yang diajak bicara, kapan waktunya, dan seperti apa pembicaraan yang akan dilakukan, dengan mengetahui keadaan jamaahnya, kata Buya Yahya. Ungkapan Buya Yahya yang membahas secara umum dan bukan mengomentari Gus Ikdam secara langsung sebagai bekal dan tuntunan kebaikan bagi kita semua, sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa sebuah jaminan yang menjadikan mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun yang bangkit untuk menjadi lebih baik dengan ilmu agama yang dimiliki untuk kebaikan dan kemuliaan. Maka sampaikan ilmu tersebut untuk berdakwah sebelum kita meninggal, dengan membuat sebuah program besar dan inovasi dakwah yang mengikuti perkembangan zaman, namun tetap istiqomah mengamalkan nilai-nilai kebaikan serta kemurnian ajaran Islam.